satu konsentrasi dari Warno. Memasukkan chance Maji Rizya. Kita bersama-sama di mana bola yang ada oleh Atek Ridwan membuka poin berbeda 1-0 bagi Uhud Kertas. Kita nantikan bola dihadapi bagi Atek, sang setter pengumpan dari Atek lepasan bola dari Hanila Robinson Ridwan. Posa terjadi dan poin berpindah bagi Rafa Bidar 1-1. Kita nantikan ada poin di Haryono. Balik konsentrasi dengan Dewa Bedi Haryono, 2-3 Resi Pranama, Atek Warno. Tosa terjadi dan poin berpindah 2-1. Yang berarti masakan di babak ini. Balik kita nantikan di lapangan pertandingan di mana Rizal kuasai bola berhasil 1 penempatan dari Mahfud Nurjayadi. Mendapatkan poin sementara 2-1. Wasan-wasan bagi blogger Mahfud Nurjayadi. Lepaskan 1-2-3. Terima nama Atek Rigo Andre Rigo. Poin berpindah 3-2. Uhud Kertas memimpin satu poin sementara. Dimana serangan dari Agus Tepes ke depan terima oleh Jody Haryono. Cukup keras pergerakan dari posisi empat bermain dikandangkan Rivan Nurmulki Jansa terima kasih lupa-lupa Atek Warno. Satu event sempurna langsung dilamatkan Doni Haryono. Wayne bertambah 4-3. Kita mendekat Bozik Eider asal Jambi Rewan Mulbuki memasukkan satu servisnya Warno Atek Warno satu bola terima Hadi Nizar Hadi masih dapat terlepas sempurna dan Warno gagal bagi Warno. Poin kita nantikan 5-3. Berjauh dari 2 poin sementara. Kita nantikan saja bersama-sama Rivan Mulki. Cukup keras ditahan Agus Tepes. Warno akomodasi 4 Rama Maji Nisa Rivan. Satu benteng dari seorang Rivan Mulki. Mendapatkan budi-budi poin pada 6-3 bagi Rafa Bidar. Kemampuan dari Rivan Nurmulki Tepes Atek Rama 1-0 bagi sang leader Majid. Poin kita nantikan 4-6. Dimana kita nantikan 4-6 kelas 1 konsentrasi dari Warno. Kemasan Jamsa Majid Rizya Mutiara gagal total bagi Dodi Haryono. Dan Warno kembali gagal terlintas dari Warno. Poin berpindah 7-5. 2 poin winning sementara. Uhud Kertas masak error jam set dari serang Dodi Haryono. Lupa-lupa Atek Agus Tepes. Satu defense ada pengembalian bola passing bertahan dari Dodi Haryono melebar. Poin berpindah 6-7. Dan jika dari Andre Junico balik konsentrasi dari Andre Junico mendapat terima oleh Najib Nisa Kuiwa. Hati sempurna
8-6 dan gantikan dari Maidri Blanker Haji. Konsentrasi dari posisi 5 terbaik dari Haji. Lepaskan satu floating ke depan, terima Wardo attack quick ball. Satu cover Riva Kuhadi. Berhasil bagi Benny Haryono 9-6. Meninggalkan dari 3 poin sementara. Kita gantikan dari Blanker Raja Binar. Haji konsentrasi floating ke depan dari Haji, terima lupa-lupa attack Rama. Berhasil bagi Rama. Poin berpindah 7-9. Gantikan konsentrasi tinggi dari Rama. Siapa dia akan dituju dari Rama? Satu servis jauh. Melebar cukup jauh dari Rama. Poin 10-7. Gantikan dari Nizar Gevigar. Konsentrasi floating jam Nizar Agus Kepos Atai Kwiwo. Satu cover dari Najib Nizar mengajak backhand. Kodi Koriodo namanya 11-7. Kita nantikan 11-7. Nizar Gevigar gagal melintas dari Nizar. Poin berpindah 8-11 untuk kertas. Mengandalkan dari center potensi lokal asal Brigabus Jawa Tengah Ateng Vladijam, terima Najib Nizar quick ball. Satu sliding save gagal dari Ateng. Poin berpindah kita nantikan 12-8. 4 poin memimpin lewat Benny Haryono. Posisi anak menjadi satu awal terbaik floating jam Benny Haryono. Attack di belakang. Lagi-lagi satu foul. Gantinya datang juga. Untuk bisa mempersiapkan setelah set ketiga ini usai, tentunya untuk segera memacu di laju partai kedua. Berkodir pemain Ateng di tarikulang nomor punggung 1 masuk Bagus DJ nomor punggung 11. Kembali di lapangan pertandingan Benny Haryono. Kembali menunggu apa-apa. Kita nantikan Benny Haryono. Nantikan seru konsentrasi pelatih jam. Terima Rama. Bagus DJ Wardo. Satu bola free ball. Gagal dan poin terpindah 9-13. Para kita nantikan pergelangan dari seorang quicker Marcos Dozar. Wasan konsentrasi Marcos Dozar. Sarjansir gagal. Poin berpindah 14-9. Pemimpin dari 5 poin sementara oleh Mahfudur Cahyadi. Balik konsentrasi penuh Mahfudur Cahyadi. Lepaskan satu bola ke depan, terima oleh Rama. Bagus Gigi Kwiko. Lagi-lagi hanya tersenyum lebar Cahyadi 15-9. Kita nantikan Mahfudur Cahyadi. Lepaskan satu bola ke depan, terima Andi. Bagus DJ dan Agus Kepo. Benar-benar benteng kokoh bagi Rama Binar. Bagaikan benteng pedem yang ada di benteng Ambarawa. Kita nantikan 16-9. Kembali konsentrasi Wigo. Andre Jeriko memperkecil ketertinggalan sementara 10-16. Di para Agus Tevas kembali konsentrasi lepasan serangan di depan terima oleh Najib Rizal. Oh, satu gempuran keras dari Benny Haryono mendapatkan poin 17-10. Kemudian pemain Agus Tevas 8 dari keluar masuk 9 putra dan 3 perifat memulki kembali konsentrasi lepaskan servis gar memaja terima Rama. Melebar cukup jauh dari Rama. 18-10. Kita nantikan saja semakin menjauh di set ketiga pada sore hari ini. Mana Rima satu servisan. Lagi-lagi membahayakan bagi HB-HB dari
Dan satu set hijab bagus DJ Putra masih saja jadikan satu gol. Pergantian pemain Benny Haryoto 9 keluar masuk 8 Rio Kebu 12-19. Para kita lantikan Andre Junigo. Balik konsentrasi dari Andre Junigo ke tempat terima oleh Najib. Sedikit mengalami kendala. Oh, gagal satu penyelamatan dari Dizal. Poin bertambah. Kita lantikan 13 melawan 19. 4 poin. Wedding sementara. Andre Junigo. Terima Najib. Nizal ke belakang. Rio. Berhasil 20-13 sebagai pendekar dari 5 poin krusial. Maidra Rahul Maria di dalam 3 dalam pergerakan Maidra Pelaukan Hati Lata kita dapat Rina Rama Bangsa DJ Kuiko berhasil oleh Marcos Gozar. Poin berpindah. Kita nantikan 14-20. Poin besti. Rama balik konsentrasi dari Rama wasar-wasar Rio berhasil satu seduhan pertama dari Rio 21-18. Dan Tega Nizar Zulwegar balik konsentrasi seduhan jam Nizar terima oleh Putra bagus kemakan Rama masih saja mengalami kebutuhan melewati monster-monster belakang Rafa Binar 22-14. Nizar lepaskan satu serangan pertama terima Putra bagus DJ Rudy Bauti satu sliding set Najib berhasil satu petek ke depan. Oh, satu defense gagal bagi seorang libero Najib. Pemain kelahiran Gunung Pati mengawali karirnya dengan bendera Musar Ungaran. Kita nantikan Najib Nisa Quickball Osmol dan Koin 23-15. Semakin mendekat kita nantikan Rio konsentrasi dari posisi anak Rio berhasil dan kemampuan Wardo Soti satu rebound menekan ke depan Rio. Satu tiket di depan mata Partai Puncak Grand Final masih saja dihantar lanjut poin dari Urtertas. Apakah ini akan menjadikan satu poin terakhir bagi Rama Binar? Sudutkan pandang-pandang kita bersama-sama. Lewat dari Haryono bisa sampai ke satu penyelamatan luar biasa.